DKI Jakarta kepada panitia penyelenggara ibadah kurban di tingkat Balai Kota Provinsi DKI Jakarta. Sekaligus juga nanti kita akan ikuti, kita saksikan pelepasan petugas pemeriksa kesehatan kawan kurban di wilayah Provinsi DKI Jakarta secara simbolis, yang telah dilaporkan tadi oleh penyelenggara bahwa tahun ini Dinas Kelautan telah mempersiapkan dan telah melakukan pemeriksaan hewan kurban, telah diturunkan 750 petugas yang terdiri dari Fakultas Kedokteran Hewan dari IPB sebanyak 300 orang, kemudian juga Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia sebanyak 50 orang, dari Kementerian Pertanian sebanyak 10 orang, petugas Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta sebanyak 116 orang, dan petugas dari suku dinas kelautan dan pertanian di wilayah Provinsi DKI Jakarta sebanyak 274 orang. Dan perlu juga kami informasikan bahwa hewan kurban yang nanti akan diserahkan oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta kepada penyelenggara telah diperiksa oleh petugas pemeriksa kesehatan hewan kurban, dan hewan ini telah dinyatakan